to the comment. Bersama artis kelas dunia. Oh gila, world class nih. Kita perkenalkan dulu, oh, iya. Raditya Dika. Luar biasa. Ini udah dikenalin, tadi udah dikenalin. Salah. Siapa? Darius Sinathrya. Wah, lumayan bagus. Tapi berlihat dulu bro, dari tadi kita gak bahas bro. Apa nih bro? Singapura, Melbourne, Australia, Adelaide, London, Brisbane, Berlin, Amsterdam, Guangzhou, Beijing, Los Angeles, gokil. Ini apaan sih? Ini stand up comedy world tour. World tour? Betul, alhamdulillah. Mr. Worldwide. Yoi, man. Lo ini stand up comedy? Iya. World tour. Tapi masih di depan orang Indonesia dulu. Iya. Yeah. Belum bisa bahasa Inggris, TOEFL masih jelek. Mayan, kecil-kecilan bos. Luar biasa, tepuk tangan dulu lah buat om yang satu ini. Ya, terima kasih banyak. Tahu gak men, kemarin kan udah di Melbourne kan ya? Iya. Yeah. Sukses men. Alhamdulillah. Penontonnya. Ih. Dua orang. Iya betul, dua orang. Misi gue di Melbourne setidaknya, lu makan Padang gak? Di restoran Padang. Makan. Itu ada tanda tangan gue tuh di situ. Iya gue liat tuh kesana cuma buat itu doang. Panji Pragiwaksono. Bangke banget. Karena kita cowok-cowok nih bro. Yes bro. Kita bahas kelakuan pria-pria masa kini gimana bro? Siap bro, siap okay. Kita. Yang pertama itu anak-anak masa kini tuh dengerin musiknya cadas-cadas. Ah, ya. Betul. Lo anak metal atau anak hip hop atau akhir? Gue sebenarnya, ya gue terbuka. Kan gue kan datang dari latar belakang penyiar. Jadi gue seneng hip hop, tapi gue... Perlu gue nyanyi lagu Metallica? Nah, nyanyi. Gue mesti pegangan. Iya, iya. Secina! Seekin destroya. Oh gitu. Harus ada ahnya dulu makanya. Iya. bisa gue. Bisa, bisa, bisa. Nih kayak anak-anak berikut ini nih. Yo. Ini anak gue tuh. Mm-mm. Itu kok lu dikategorikan anak muda masa kini ya? Oh iya dong, gimana sih ini acara ini bener? Anak muda masa penjajahan ini. Atau mungkin yang dimaksud anak gue bener anaknya, ya? Anaknya. Itu anak gue yang minta dipasangin seringai loh. Terus dia gitu-gitu. Oh. Gue pikir gue bikin fine aja gitu. Ternyata anaknya serigala militia juga loh. Iyo. Selain musik cadas bro, cowok-cowok masa kini tuh traveling ya? Ini buktinya. Iya betul. Dikit-dikit naik pesawat. Ayo. Ngantuk nih. Tidurlah. Bisa. Kenapa? Bagus, bagus, bagus. Apalagi ya cowok-cowok masa kini ya? Ini, apa namanya tuh? Teknologi. Bus. Teknologi able ya? Betul, betul. Yes. Yes, yes. Kreatif gitu loh mereka loh. Coba kita yang satu ini nih. Nih, kreatif nih. Oh, nyontek nih. Ini sih itu ya, yang ucup-ucup bajai bajuri. Bukan. Mirip doang. Gila, Iron Man style nih. Keren banget tuh nyontek zaman sekarang. Anak SMP bisa bikin begini, gue nangis deh kayaknya. Iya. Ini pakai flasher, canggih banget anak-anak ini. Ini sementara gue masih katro gitu main bainnya ya. Keren sih, bagus tuh. Keren. Tapi ini kelas apa ya? Kok isinya cuma segitu anak-anak? Akselerasi. Akselerasi. Atau justru yang tertinggal. Susah. Apalagi ya? Apalagi Dena? Alat musik. Kan alat musik kan sekarang tuh ya bisa dibilang kan gak semua orang bisa menjangkau kan. Mahalnya alat musik. Sekarang anak-anak muda kreatif bikin alat musik sendiri dari berbagai macam. Bener. Terutama buat laki-laki pria-pria yang gak bisa main musik. Paling mentok-mentok nge-rap. Iya. Betul. Itu gak bisa musik dan gak bisa nyanyi karena bukan ada. Yang penting ada ngomong aja. Kasih ketukan di belakang. It's okay. Laku. Enggak. Tiga album lagi. Empat. Coba-coba. Lo album lo apa yang pertama apa? Provokatif, proaktif. Provokatif. Laku. Enggak. Belum. Yang kedua. You'll never know when someone comes in and press play on your post life. Itu judul album. Laku juga. Belum. Tanya lagi. Tiga. Merdesa. Merdesa. Oh. Bagus nih judulnya. Iya. Laku. Belum juga. Belum. Kan proses. Iya. Yang keempat nih hasilnya. Judulnya 3-2. Nih alat musiknya nih. Ih keren. Keren ini. Keren.
pria zaman sekarang. Itu romansa juga. Romantis dong. Iya kan? Seperti pria berikut ini. Gila. Pria ini melamar wisata kakasnya dengan 9999 cabe-cabean. Wah, disusun. Cabe-cabean. Cabe kan satu, kalau banyak cabe kan? Cabe-cabe kan? Betul. Tapi ini orang dagang cabe atau punya kebunnya atau gimana? Enggak ada yang punya pasar induk. Kita lihat videonya. Ini pria asal Tiongkok namanya Du Jiwang. Melamar kakasnya dengan 10.000 cabe kurang satu. Dia bentuk cabe merah dan cabe hijau jadi dua hati dan panah. Emang, oh dia kerjanya di perusahaan pengolah cabai. Tapi itu romantis loh, bagus loh. Kita harus usahanya luar usahanya biasa. Luar modal. Dia ada modal. Gue mungkin bisa melakukan hal yang sama, tapi pakai kuaci. Sebarin. Iya, iya, iya. Lebih apa romantis? Gak apa-apa, enak aja. Hong, gitu. Nice. Selanjutnya, pria masa kini tidak hanya romantis sama pasangan, tapi juga sama hewan. Halo. Gue juga mikir gitu. Enggak, buka. Oh, lagi bukain. Yuuu, ya ampun singa, itu. Singa. Singa betina. Singa betina. Ya ampun, sayang amat. Takis, bro. Yoi, bro. Singkat, bro. Jangan kasih ampun, bro. Yoi. Selanjutnya adalah cara ngupas apel. Wah, zaman sekarang juga babeda. Babeda? Babeda. Biasa aja gitu kan. Skill. Yoi, gue doyan kena jarinya ke nebor tuh, gue doyan. Aduh, bener juga. Bagus sih. Bagus, praktis. Masalahnya itu steril apa enggak itu? Yoi. Pas dibakar ada ampas-ampas kayu gitu. Besi. Matabor kalau apa mau steril dia harus mandi dulu. Karena dia bisa main sama banteng dia. Matador. Aku kena lagi. Iya, bagus dong. Kalau matador itu, kalau teledor apa teledor? Nembak dari jarak jauh. Teledor. Oke. Panji kurang. Kok bisa clean? Cukup okay. Cerdas dong penggunaan istilah ini. Teledor. Ah, Panji banget di seleranya. Yuk, sikat Ji, jangan kasih ampun Ji. Oh, itu emang... Yuk. Cowok ini. Oh, cowok ya. Kok mukanya mana sih? Kok mukanya gak ada? Bagus deh. Oh, astagfirullahaladzim, lentur banget. Oh, ini namanya Egi, gue kenal nih. Panjangnya Aedes aegypti. Kayak nyamuk. Ini nyamuk depan berdarah dong. Aedes aegypti. Ini Tifa, ini Tifa. Tifa apa? Nama panjang Oriza Sativa. Oriza Sativa tuh beras bukan sih, Pak? Iya, benar. Itu dia tadi, pria-pria masa kini. Kasih tahu Nang, kasih tahu Nang. Kasih tahu apa? Kasih dia belum tahu Nang. Iya, kan hip-hop lo. Orang apa? Orang apa? Orang... Lembang, Karanganyar dan Pagaralam. Hah. Bos. Lo tau? Hip-hop, bos. Padang kan? Bahasa Padang. Kasih sikit, Nang. Bahasa Padangnya. Gua tau lu udah tau, tapi lu baca. Biar, gua gak tau. Bahasa Padangnya kambing apa? Kambing. Kambiang. Okay. Ayo, pintar. Bahasa Padangnya kucing apa? Kucing. Ah, pintar. Kalau bahasa Padangnya kepiting apa? Kepitiang. Oh, pintar. Kalau bahasa Padangnya kuping apa? Kupiang. Salah. Taligo. Taligo. Yot. What? That's what I'm talking about, man. That's it, man. All look right. At all the crew from this TV. Yeah. They're all naked right now. Naked. Because it's getting hot in here. Freestyle dong, freestyle. Okay. Yo. Kasih B. Okay. G. Okay, jadi kemana-mana kita akan kembali lagi The Comment. Yo. Nyaan dulu. Apa bahasa Padangnya kucing tuh apa ngomong-ngomong? Kuciang. Ah, kambing apa? Kambiak. Ah, kepiting apa? Kapitiang. Ah, kalau kuping apa? Talingo. Talingo itu. Wih. Loncatnya tinggi banget. Loncatnya tinggi banget. Namanya juga monyet. Oh, iya, benar juga ya.